kelihatan full ini bagus nih. Mantap. Samsung yang kemarin kan? Ini yang enggak, ini yang celpon. Iyalah, yang kemarin. Yang kemarin. Ini kita pada kunjung saja di atas sana. Oh, sudah hadir. Ya, sudah ada Kak Jordi di atas sana. Ternyata luar biasa. Selamat datang Kak Jordi. Iya. Oke, di atas sana sudah ada Kak Jordi. Siap-siap. Para pengunjung boleh siapkan alat tempatnya karena acaranya akan segera dimulai. Kalanya sudah berada di atas, sadikan hiunya sudah mulai. Gunakan masker Anda dengan baik dan benar. Yuk, kita taati peraturan atau kata tertib protokol kesehatan dalam berekreasi. Jadi dimohon untuk gunakan masker Anda menutupi area mulut dan juga hidung Anda. Dan para pengunjung sini aja, kita lanjut lagi ngomongin tentang ikan hiu. Ada depan kita di sana ada ikan hiu kepala martil atau hammerhead shark. Ternyata hammerhead shark itu jenisnya ada banyak ya. Ada 9 jenis. Kalau yang di depan kita ini namanya adalah scallop hammerhead. Dia masih masuk 3 teratas jenis ikan hiu kepala martil yang terkenal. Ternyata yang pertama ada great hammerhead. Great hammerhead adalah ikan hiu kepala martil dengan ukuran tubuh yang sangat besar dari jenis ikan hiu kepala martil lainnya. Kedua, ada smooth hammerhead. Smooth ya. Jadi ikan hiu ini ukurannya kecil dan gerakannya cukup lincah. Yang ketiga atau yang terakhir ada scallop hammerhead yang di depan kita. Dia adalah hewan yang dikategorikan sebagai solo hunter. Yang dimaksudkan dengan solo hunter adalah dia hewan yang berburu di malam hari sendirian. Tapi saat pagi atau siang hari dia menggunakan taktik atau strategi berkelompok. Tuh, jadi mereka ini hewannya yang cukup pintar ya. Saat pagi sampai dengan sore hari dia menggunakan strategi berkelompok. Tapi kalau di malam hari mereka akan berdiri ya, ya. Disebut sebagai hewan soul hunter. Nah,
Lanjut lagi, ngomongin tentang ikan di kepala martil. Kepalanya yang seperti martil ini digunakan bukan untuk menabrakkan diri mereka, bukan ya. Tapi di sini ikan di kepala martil menggunakan kepalanya sebagai sensor. Jadi kepalanya ini, khususnya di depan, ya ada sensor namanya ampula of Lorenz ini. Dia bisa mendeteksi arus listrik di dalam air. Jadi sekali lagi dia bisa mendeteksi arus listrik di dalam air hingga jutaan volt. Nah, kegunaan selanjutnya adalah mata di kiri dan kanan mereka bisa melihat ke arah belakang. Wow. Jadi dengan kata lain, ikan nil kepala martil bisa melihat hingga 360 derajat. Dia bisa muter niatnya, hebat ikan hiu kepala martil. Selain itu juga, ikan hiu, tidak hanya ikan hiu kepala martil, ikan hiu lainnya mereka juga mempunyai sensor garis lateral, ya. Selain ada ampula, ada garis lateral juga. Garis lateral adalah garis putih yang berada di dalam tubuh mereka, fungsinya untuk mendeteksi gerakan di dalam air. Nah, ini dia nih. Ikan hiu ternyata mereka bisa mengetahui gerakan. Dengan kata lain, cara menghindari ikan hiu saat di laut ada 3. Ikan hiu menyerang manusia ada 3 faktor. Pertama, jika dia sudah mulai mencium bau darah. Jadi saat dia mencium bau darah, tingkat agresivitas ikan hiu akan naik. Kedua, jika mereka sudah mulai terancam atau terganggu. Kalau kita pegang bagian sensitif mereka, mereka sudah mulai merasa terganggu, agresivitas ikan hiu akan naik. Kedua, jika mereka sudah mulai terancam atau terganggu. Kalau kita pegang bagian sensitif mereka, mereka sudah mulai merasa terganggu dan akan mencoba menyerang. Terakhir, jika mereka sudah mulai merasa terprovokasi. Dengan kata lain, seperti yang tadi saya bilang, mereka bisa mendeteksi gerakan. Jadi kalau kita berada di dalam laut, bertemu dengan ikan hiu ganas, kami sarankan untuk mungkin ya akan mencari tempat berlindung di tumbuh-tumbuh karang begitu. Karena mereka ini tidak suka gerakan frontal. Jadi kalau misalkan temui ikan hiu ganas di laut, langsung bergerak secara frontal. Biasanya ikan hiu akan direct atau langsung menuju ke tempat lokasi gerakan tersebut. Ya, itulah ikan hiu. Dan karena pengunjung sudah terlalu informasikan kepada Anda untuk tetap gunakan masker dengan baik dan benar. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya untuk gunakan masker dengan baik dan benar. Yang baru datang mohon untuk tidak langsung berkumpul, ya, langsung masuk ke rombongan, tidak, ya, boleh langsung jaga jarak ke belakang, ya. Mohon maaf kerjasamanya sekali lagi. Dilihat dulu di area belakang kiri dan kanannya. Oke, kita lihat di sini makanannya sudah habis, embernya sudah kosong tuh, langsung disuntik. Kita lihat di sana ya, karena ikan hiunya mandiri, langsung makan dari embernya, nggak mau dari tempat, dia nggak mau disuapin ya. Oke, kami sudah memberikan tanda, kita lampaikan tangan dulu buat yang lainnya. Sudah ada nama, terima kasih Kak Jordi, kita kasih pantun dulu, ikan hiu melangkai lantai, see you, bye bye. Ya, Kak Jordinya agak sedikit kesulitan sampai ke atas karena berat bajunya itu sampai 10 kilo. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Kak Jordinya. Baiklah, orang punya usaha sudah acara pemberian makan utama kami di akuarium ikan hiu. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama Anda. Dicek kembali barang bawaan Anda yang sebenarnya tinggal terjatuh maupun berpindah tangan. Dan terakhir, dimohon untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam berekreasi. Siapa itu terdiri?